Sahrul Gunawan menikah. Postingan Ayu Ting Ting tulis soal perpisahan. Sempat dikaitkan dengan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting. Aktor dan politisi Sahrul Gunawan kini resmi menikah dengan Din Mutiara Aziz. Mas kawin pernikahan itu perhiasan 1 karat berlian dengan emas 100 gram. Saksi menyatakan bahwa akad yang diucapkan oleh Sahrul itu sah. Sahrul pun resmi menjadi suami sah Din Mutiara. Pernikahan Sahrul dan Din terlihat bernuansa serba putih. Sahrul tampil mengenakan kostum serba putih bersama Din. Ini merupakan pernikahan kedua bagi Sahrul Gunawan yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Bandung. Sebelumnya Sahrul menikah dengan Indriani, Hadi dan dikaruniai 3 anak. Pernikahan mereka berlangsung selama 9 tahun dan berujung cerai. Sesaat setelah pernikahan Sahrul Gunawan dan Din Mutiara, Ayu memposting momennya di Korea Selatan. Ternyata, Ayu dan rombongan telah pulang dari Korea. Dia pun menulis kata perpisahan di Korea. Sementara, sampai kini belum ada respons Ayu terkait pernikahan Sahrul dan Din. Dalam postingannya, Ayu lebih banyak memposting terkait momennya di Korea.